Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM menyampaikan bahwa pemerintah Aceh sangat menaruh perhatian terhadap Dayah sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang akan menghasilkan para ulama sebagai pembimbing umat. Hal tersebut disampaikan oleh Dermawan saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Ulama Dayah se-Aceh tahun 2017 di Aula Hotel Mekah Senin 27 November 2017. Dermawan mengatakan bahwa kehadiran para penyelenggara pendidikan Dayah amat penting karena Rakor Ulama Dayah adalah wahana dan tempat merumuskan pemikiran dan kebijakan dalam pembangunan pendidikan Dayah ke depan. Pemerintah Aceh, kata Dermawan, bertanggung jawab melaksanakan syariat Islam secara kafah. Berdasarkan kewenangan ini, pemerintah Aceh berusaha mencegah dan melindungi masyarakat Aceh dari tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Lulusan Dayah nantinya diharapkan mampu mengambil peran dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Aceh juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan strategis.